أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وأسلمنا بسنته إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina azabana Salatullah Muhammad. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191, maksudnya sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan juga pertukaran malam dan juga siang menjadi satu tanda kepada orang-orang yang berangkat bila terbang. Itu orang-orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ketika duduk, ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring, dan mereka sentiasa tafakur, berfikir, mengkaji, melihat, meneliti segala kejadian langit dan bumi. Hingga akhirnya mereka menyatakan, wahai Tuhan kami, tidaklah kamu ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, melihara kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Masih pada kursi majlis yang bahagia Datuk Seri Ibrahim Ahmad, pengerusi yang bahagia pengarah Universiti UTSM, yang bahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Wahid bin Razali dan Chancellor Universiti Tun Persenaan Malaysia, Pengurusa Encik Muhammad Khairuddin bin Muhammad Rani, Ketua Pengarah Lembaga Perhiasan Kayu Malaysia MPIB, Pengurusa Encik Muhammad Fazil bin Muhammad Nasir, Timbalan Ketua Pengarah Pemuda Kenap dan Tembakau Negara KKN, Yang Muhammad Kapten Bersara Haji Najib bin Bilad, Ahli Dewan Negeri Dewan dengan Negeri Bukit Pasir Berdolak, yang berusaha Profesor Nadia Teknologi Dr. Muhammad Kamarul Zaki bin Mustafa, Provost UTHN Campus Cawangan Pagok, yang berusaha Profesor Nadia Dr. Jumadi bin Abdul Syukur, Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHN, seterusnya tamu kehormat, rakan-rakan insyaAllah, dan juga para pembentang paper dalam persidangan pada hari ini, juga wakil-wakil industri dan rakan-rakan media. Alhamdulillah, pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana untuk kali yang pertama dapat sampai ke Universiti UTHM ini yang sudah lama saya kenal namanya, cuma tidak berkesempatan untuk berada di sini. Dan saya sangat terpuja bila melihat pembentangan awal oleh tiga orang penyelidik tadi, menyebabkan saya rasa nak duduk lebih lama lagi nak tengok. Cuma masanya jadi bagi mukadimah saja. Dan memanglah kalau nak dengar pembentangan mungkin sehari dua hari pun tak cukup, tapi sekurang-kurang memberi satu petanda bahawa universiti ini sebenarnya universiti yang bergerak ke arah pendidikan yang bertujuan untuk mengaplikasikan segala pendidikan ke alam realiti, insyaAllah. Dan saya sangat teruja dan mengucapkan tahniah kepada Pak Universiti dan mengucapkan yang melaksanakan pada hari ini memberi manfaat besar kepada rakyat Malaysia, insyaAllah. Saya bacakan tadi ayat yang selalu kita baca semua. Allah cerita tentang kejadian langit dan juga bumi, dan Allah cerita tentang ia ketanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang Allah sifatkan sebagai ulul albab.
Kalimat Gurun Al-Bab, saya yakin ramai sudah mendengar. Akan tu Terengganu pernah memperbolehkan berkata Gurun Al-Bab. Cuma saya nak beri sedikit tafsiran. Kita lihat Al-Bab asal kalimat dukun, parti sesuatu. Orang yang ada akal belum tentu dipanggil Al-Bab, tetapi orang yang ada Al-Bab dia adalah orang yang berakal. Al-Bab akal yang khalis, akal yang bersih, tidak ada sebarang campuran perkara lain. Akal yang betul-betul kotak, berfikir mengenapikan semua yang lain tuju pada kehendak Allah Ta'ala, yang ini Allah akan bagi ilham. Maka Allah gambarkan orang yang macam ni, al-ladhi yadhkurun Allah qiyam, orang yang sentiasa ingat Allah Ta'ala ketika sedang berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubihim ketika berbalik, menggambarkan pada setiap masa berdiri, sedang buat kerja, duduk, sedang berehat, berbaring untuk tidur. Dan mereka ini kata Allah, wa yatafakkaruna, sentiasa berfikir. Inilah pada diri. Saya yakin semua yang bersama kita pada hari ini membutakan paper adalah yatafakkaruna, sentiasa berfikir. Melihat kejadian alam. Dan Allah Ta'ala berikan kepada kita alam lalu kita satu alam yang sangat kaya. Kaya dengan macam-macam benda. Kalau Terengganu negeri saya, saya dapat satu kajian menunjukkan pasir Terengganu, pasir yang paling baik, pasir sungai yang sangat halus. Kita ada biji yang paling baik di negeri Terengganu, Terengganu. Ada silika yang paling baik. Tapi untuk seluruh Semenanjung, kita ada macam-macam mineral dalam bumi. Ada sungai yang sangat banyak, fauna yang sangat hebat, tumbuh-tumbuhan yang pelik-pelik, yang semuanya adalah terbaik. Dulu saya selalu pergi ke Kemboja untuk tengok Gaharu. Dikatakan Gaharu Kemboja paling baik. Rupanya Gaharu Malaysia paling baik. Karena pokoknya dan situasi dan suasana tanah yang ada di tanah Melayu ini. Termasuklah antaranya bunuh. Hari ini kita bincang tentang bunuh, walaupun kita berbicara tentang kenal, berbicara tentang palm oil, tetapi fokus kita ialah tentang buluh. Buluh satu komuniti masa depan. Saya sebutkan juga pada kenal sebagai komuniti masa depan. Dengan maksud satu benda yang perlu kita explore untuk kita kemukakan sebagai sumbangan kepada alam. Di saat hari ini dunia bergerak kepada kelestarian dan kemampuan. Kita sudah menghadapi, melihat dunia yang sedang rosak disebabkan pembangunan yang tidak kemestaan, menggunakan bahan-bahan yang merosakkan dunia. Tapi sampai masa kita pada hari ini membetulkan balik dunia yang sedang rosak, disitulah peranan. Itulah bulan Al-Bab. Kita ada buluh yang begitu banyak dalam hutan, dan kita bergerak pada peladangan untuk bekalkan bekalan yang konsisten. Tetapi kalau kita hanya ada buluh, ada raw material, ada bahan mentahnya, tetapi gagal dieksplor dan dikembangkan menggunakan teknologi terkini, menggunakan R&D, bergerak kepada IR 4.0, revolusi teknologi 4.0, nanti ia tidak akan ke mana. Ketika awal saya menjadi menteri, dimaklumkan kepada saya saiz pasaran yang ada pada perusahaan besar menjangkau 68 bilion pada ketika itu. Tapi sayangnya kita hanya mampu menyumbang tak lebih 10 juta daripada sekalian yang besar itu. Tapi bulan kita yang boleh backup kita ialah pendidikan. Dan itulah saya sangat teruja untuk hadir pada hari ini dan mengucapkan terima kasih kepada semua penyedia yang hadir pada hari ini secara online, yang membuat kajian, membuat pendidikan, dan insyaAllah kita akan cuba bantu semak-semak yang boleh agar mereka boleh mengemukakan idea-idea yang baru untuk kita explore market dan kita besarkan lagi saiz yang boleh kita berikan ke rakyat pengusi bulu, insyaAllah. Walaupun kita dari sudut penanamannya masih lagi belum berjaya,
setahun saya bermimpi agar orang ramai menanam buluh. Tetapi oleh kerana kita belum nampak potensi, hari ini walaupun ada 3-4 syarikat yang telah memohon untuk menanam buluh, masih lagi belum berjaya kerana ada hadangan dari sudut perundangan, iaitu buluh tidak boleh tanam di tanah hutan simpan kekal dan mesti dikategorikan sebagai rumput. Tetapi kita mahu mereka yang ada tanah persediaan, dan insyaAllah terdekat kita ada satu permintaan daripada syarikat yang ada tanah yang sangat luas di Bintulu, tanah persediaan yang insyaAllah kita akan tengok untuk kita pastikan adanya berkala buruh yang konsisten jangka masa panjang. Dan untuk kementerian, kita telah mulakan, kita ada satu ladang ataupun satu pusat untuk mengeluarkan isu kalsium bagi buruh di Lahad, di Perak. Dan di Terengganu pula, kita baru sahaja berbincang dan membuat MOU, sekarang sedang bergerak untuk membuat satu ladang yang dianggap sebagai model kepada ladang buruh yang boleh menjadi ikutan kepada semua orang yang nak menanam buruh. Dan untuk dekat kementerian, kita ada dua projek besar. Satunya PPRH, Program Pembangunan Ladang Hutan, yang kita bagi pinjaman mudah menggunakan keadaan Islam untuk mereka menanam buluh. Dan juga kita perkenalkan pula program komuniti untuk masing-masing menanam buluh dengan maksimalnya 4 ekar kita bagi. Ini peluang yang patut diambil oleh rakyat untuk kita menyemarakkan lagi bekalan buluh untuk kita support segala kerjasama yang buat tadi. Dan bila kita sebut buluh, masih ramai lagi yang terbayang buluh cara yang tradisional. Dia nampak buluh buah apa namanya sangkar untuk ikan yang apa dipanggil apa? Bubu ikan, buluh untuk buat pagar, buat kandang apa namanya reban untuk ayam, buluh sekadar untuk tempat duduk rehat petang-petang. Itu adalah buluh versi lama. Bukan itu yang kita mahu. Itu telah ada dan bertabaran seluruh alam kita digunakan begitu lama. Tetapi kita mahu buluh pada versi baru yang lebih advance, yang lebih moden. Apa dia? Seperti yang dibincangkan kita, serat buluh yang digunakan untuk pakaian, tekstil, dijadikan benang, benang dijadikan kain, kain dijadikan pakaian. Ini telah mula dibuat di dunia. China telah mula buat, Jepun telah mula buat, cuma kita di Malaysia masih lagi terbelakang. Maka saya sangat mengalu-alukan usaha yang dibuat oleh UTHM untuk bergerak pada bidang ini. Yang tiga lagi ialah macam nak mesh dengan industri. Kerana sebab mana kajian kita ada, kalau tak mesh dengan industri, maka apa yang kita kaji, apa yang kita selidik, itu tidak akan ke mana. Saya mohon MTIB tengok kali ini, meshkan UTHM dan juga semua penyedia kita yang buat kajian pelbagai berkaitan dengan buluh untuk kita sesuaikan dengan industri-industri yang boleh melabur dengan jumlah yang besar untuk kita kembangkan industri. Kita dapat satu pelaburan baru ini, syarikat Lotus yang fokusnya ialah pada industri pulpa, kertas dan juga pulpa daripada buluh. Dia memerlukan satu saiz pelanggan yang besar untuk dia masuk. Itu baru satu. Kita mahu lagi melibatkan yang tadi lah, yang kita buat laminasi, yang kita boleh buat daripada pembinaan dan sebagainya. Ini kita harapkan daripada industri buluh. Dengan besarnya saiz 10 tadi, dia akan menambah satu income juga. Saya tegaskan bahawa sawit kekal, jangan diubah. Jangan mula ada idea nak potong sawit dan cek buluh. Itu tidak berlaku. Kerana sawit telah menyumbang angka yang besar, 73 bilion untuk negara kita. Jadi kita mahu tambah lagi. Kita bukan mengurang atau mengganti, kita menambah lagi. Kita telah berjaya pada industri sawitnya sehingga hampir 6.5 juta hektar yang kita peruntukkan untuk tanaman sawit. Kita mahu bergerak pada buluh sebagai satu lagi tambahan produk komoditi yang nanti boleh kita lead, boleh kita kerepankan, boleh kita pimpin dunia kerana kita mempunyai keluasan tanah dan juga tanah yang subur untuk tanam pokok-pokok yang namanya buluh. Bahkan saya lihat senarai nama buluh yang ada negara kita sangat-sangat boleh berpuluh-puluh nama buluh. Tadi pun saya baru dengar tadi apa semuliakan buluh. Saya baru dengar ke orang lain mungkin dah biasa semuliakan.
yang dikatakan tadi untuk membuat gentian menjadi tekstil itu yang paling baik. Di Terengganu kita ada Kuala Berang, satu bandar, bandar lama, bandar yang paling awal di negeri Terengganu, tempat pemukiman raja-raja awal negeri Terengganu, Sultan Terengganu yang awal dulu, Sultan Zainal Abidin I. Kuala Berang, Berang itu kan nama bagi burung. Berarti Terengganu pun dapat mulakan burung namanya Berang di negeri Terengganu. Artinya burung memang di hati kita. Tinggal lagi bagaimana kita nak eksplor lagi. Maka bagi saya program yang sumpah ini pada hari ini benar-benar menepati cita rasa dan juga kehendak Kementerian Mengurusi MTI. Saya ada kisah panjang nak dibaca, tapi saya ingat apa yang saya sebut tadi telah merangkumi apa yang dihasratkan oleh program kita pada hari ini. Apa yang penting, kita akan membantu semua yang boleh Universiti Tun Hussein On untuk bergerak lebih jauh lagi. Saya dimaklumkan ini adalah persidangan yang dulu kami dibuat melibatkan generasi buluh. Saya harap bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Buat lagi dan insyaAllah kita akan bantu lagi dengan kewangan. Dibalikkan oleh DP Cik Khairuddin, kita beri RM80,000 sumbangan untuk program pada hari ini. Itu kisah baru. Dan penting universiti ini bersama kami, dan kalau boleh kita bincang tengok jadikan universiti ini sebagai anak angkat kepada MTIB.